Oke guys, pada video kali ini saya akan mencoba name tag paling unik di Minecraft. Kita langsung aja ke videonya. Oke, di sini saya akan mencoba yang pertama, yaitu name tag-nya ada Johnny. Jadi name tag ini itu untuk digunakan untuk vindikator. Jadi vindikator itu sebagai mob yang berbahaya. Jadi dia kalau menggunakan name tag ini dia menjadi lebih agresif. Maksudnya kenapa? Jadi dia kalau ada hewan lain yang mendekat dengan dia itu dia akan menjadi sedikit agresif sekali atau kayak menjadi buas gitu. Langsung aja kita cobain. Kita letakkan sapi, kita letakkan vindikator, kita kasih name tag Johnny itu kan. Ya lihat guys, sapinya itu langsung dibunuh coy. Walaupun jumlahnya itu banyak, tapi itu akan dibunuh oleh si vindikatornya. Saya juga nggak tahu kenapa ini, kenapa bisa seperti ini. Jadi teman-teman lihat, di sini vindikator membunuh seluruh sapinya. Akhirnya memunculkan sebuah item golem. Oke, slash summon. Kita akan memunculkan golem ya coy ya. Di sini iron golem. Oke. Nah, dia langsung menyerang si vindikator coy. Tapi vindikator tetap agresif dan dia terus. Oke, di sini kalau udah mati dia nggak akan nyerang lagi. Oke, kalau untuk golem kita akan coba apakah bisa coy. Oke. Dia nggak bisa coy. Jadi dia nggak bisa untuk nyerang coy. Tetap dia nggak bisa lagi jadi nyerang. Coba sih normal sih. Oke, next, selanjutnya kita akan mencoba name tag yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah name tag room. Jadi fungsinya itu name tag ini itu kalau kita gunakan dia akan menjadi terbalik coy. Kita ambil dulu. Oke. Untuk name tag yang tadi kita akan simpan terlebih dahulu coy. Jadi ini kita akan simpan dulu yang Johnny-nya ke tempatnya. Oke. Saya menggunakan sapi sebagai eksperimennya. Jadi saya menggunakan ini dan saya akan mengambil name tag-nya. Jadi name tag groom ini fungsinya itu terbalik cuy. Jadi hewan-hewan itu akan terbalik. Dan kalau kita itu ingin terbalik, kita tinggal mengubah namanya saja di pengaturan game ini grafiknya. Jadi otomatis dia akan terbalik. Dan ini semuanya bisa cuy. Bukan hanya hewan. Mungkin kalau untuk mob juga bisa. Jadi ini saya akan mengambil contoh. Ya, saya akan mengambil villager dan juga apa ya. Mungkin saya akan mengambil yang gampang-gampang aja. Oke, saya ngambil witch apakah. Tapi untuk posisinya dia sama coy. Jadi enggak terbalik, tapi kalau kita seperti ini dia enggak bikin pusing. Oke, witch ini tenggelam cuy. Oke, jadi terbalik dia nih. Ini jadi keras banget cuy. Oke. Jadi kalau ini masih bisa nyerang masih. Oke. Dan dia tetap masih bisa menyerang cuy. Saya nggak tahu nih kalau kasih gini. Oke, yang selanjutnya itu kita akan mencoba yang namanya itu tot. Jadi tot ini fungsinya untuk kelinci ya. Kita akan searching dulu di sini yang namanya rabbit. Jadi ini fungsinya untuk kelinci. Jadi kalau kita berubah jadi teman-teman bisa cek sendiri aja nanti. Oke, ini kita simpen dulu namanya itu gramnya atau itunya apa name tagnya. Next kita akan gunakan yang selanjutnya, yaitu tot. Jadi fungsinya itu sebagai apa ya, mungkin tuh mengubah warna kelinci aja sih. Oke, di sini saya menggunakan rabbit dan dia, nah jadi kelincinya berwarna hitam dan putih, jadi semakin lebih lucu aja. Dan kalau untuk name tag tot ini dia tidak semua versi Minecraft bisa digunakan, jadi hanya beberapa versi Minecraft aja yang dapat digunakan oleh name tag tot ini. Oke, saya akan mencoba beberapa kelinci di sini. Oke, kita akan coba. Oke, bisa coy. Jadi dia langsung berubah jadi kayak hitam putih gitu. Mungkin ada yang abu-abu juga. Oke, jadi langsung berubah. Ini sangat lucu sekali coy. Wow, mantap sekali coy. Mungkin tuntung saya nggak suka sama hewan, jadi kurang suka coy. Jadi ini fungsinya. Oke, kita akan coba lagi coy. Untuk hewan yang lain apakah bisa? Oke, saya nyoba sapi dan dia nggak bisa coy. Oke, nah kita akan menunggu dulu menjadi cerah. Oke, itu adalah name tag yang bernama Toads. Jadi saya akan simpan dulu name tag-nya. Jadi ini sangat berguna sekali untuk teman-teman yang suka bermain Minecraft ketika gabut ya. Jadi ini sangat berguna sekali cuy. Oke, next, selanjutnya kita akan nyobain yang namanya itu name tag yang terakhir dan name tag yang keempat. Jadi ada 4 name tag di sini. Untuk name tag yang keempat itu adalah namanya ini dia.
adalah Jeep. Jeep itu adalah sebuah nama. Ini mirip dengan mobil sih. Oke, langsung aja kita ubah. Jadi ini fungsinya untuk domba, cuy. Dombanya itu nanti akan berubah warna. Dan dia akan berubah warna. Oke, sebentar guys. Ini ada error sebentar. Saya lupa kodenya, maaf sebentar ya guys. Oke guys, mohon maaf sekali, ini ada kesalahan di bagian penulisan hurufnya aja. Jadi di sini untuk penulisannya Jeep, tapi dia menggunakan huruf kecil dan garis bawah. Jadi fungsi dari name tag ini untuk mengubah warna ya, mengubah warna domba. Jadi ini kalau kita gunakan dia, ya. Jadi berwarna-warni deh. Dan kayak kita coba, mungkin apakah bisa? Oh, dan ini juga bisa untuk kelinci cow. Jadi kelinci jadi warna hitam. Oke, coba cuy. Bisa loh, tapi dia agak susah cuy. Tuh. Ya kadang bisa, kadang enggak juga sih. Tapi sih terus kadang berubah hitam, kadang berubah yang lain. Oke, ini enggak terlalu mengaruh sih kalau kelinci ya. Oke, tapi keren sih. Oke, jadi ini fungsinya hanya untuk domba aja. Jadi kalau kita gunakan dia jadi seperti ini. Oke, saya ingin mencoba sekali lagi. Jadi fungsinya hanya untuk domba ya. Jadi name tag ini untuk domba. Dan kalau kita gunting itu bulunya itu, dia itu jadi apa? Jadi sama aja coy. Jadi warna tetap sama-sama ke warna awalnya. Ini kalau kita gunting dia itu sama coy. Oke, di sini kita langsung ambil gunting dulu. Tuh. Warna tetap sama. Oke. Itu adalah beberapa name tag paling unik di Minecraft. Semoga video ini bisa ada manfaatnya. Dan terima kasih telah support dan subscribe channel ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih juga telah menonton video ini. Jangan lupa di like videonya, berkomentar jika perlu berkomentar. Dan jika memiliki saran, bisa langsung komentar di kolom komentar atau di komunitas channel ini. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.